Andara Cowboys, au si team Fija Racing Team. Agora hatu explica kono ba wahira ita tu Halimar ia road race. Arena agora me hipotuk ne. Primer ulio maka ita teng safety lu kita nya. Ne me teng uzek farra. Farra ne me bolu war park ni diferente tebes. Lawa sanes farra sir 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 lu. Ida ne be importante liu. No segundo uza luvas. Luvas nemos diferente tebes ne ba duni road race nya. No terceiro ma uza sapatu. Sepatu ini khusus dunia ba road race nya. No ikus dia maka helm. Helm dia mau sahabat dunia itu nyuluh. Dia mau important ke tebas. Tuir baik no segundo ha explica kono ba motor. Motor ini ne nye merek Kawasaki Ninja R. Motor ne fabrika standar. Tapi tei modifika wahira tu tuir kompetisau road race. Tei modifika uluk maka ninya roda. Nyo roda ne ukuran tinggi tau ukuran bot ne ho 90 por 90 ne o inkodo teng truko ho tu kono ba engine tinggi tuir ne standar te tuir fe federasaun nyo regulamento di sin tinggi standar te no teng truka pabrika nga iha lampu lampu seng lampu no ite teng hasai o dune nyo lebele rahu nyo sokoing standar. Standarte no soko tu standarte karburator mos standar tuir motornya. Ida ne nyimisi la modifika. Nyimisi standar na fati. No nyimodifika ma nyi four step. Ida ne kwano nyi standar nyi kraik liu. Wan hira ita tu halima ri kurzamento. Ita nya ain tur teng kona herai. Audio ne ita bela safal nyi four step ne tafal ma heleteng. Suka tho ya aram. Audio ne ita iya kurva itenya first step ne labele kona iha aspal. Nye bele kompete hia eventu road race. Kari kita modifika det hia nyigir. Asa nyigir asta uza 40 oing 13. Halo, masih bersama saya Leo Ari, Loriku Mameru. Kami masih di episode untuk saat ini, episode motor, ada motor khusus balap dan juga ada motor dua propos untuk acara event supermoto sama road race dan juga ada yang spek buat motor cross. Untuk motor pertama ini WZ85, motor ini karakternya dan diciptakan benar-benar full buat event motocross. Dan motor ini bisa digunakan buat supermoto karena kita di Timur Leste mau ada acara motor supermoto, event supermoto, jadinya kita modif segini rupa. Sebelumnya motor ini speknya spek standar pabrikan tipe WZ atau SE. Sebetulnya ini peleknya pelek pakai roda tarak atau roda khusus motocross. Dan dikarenakan kita mau prepare dan nyiapin buat supermoto, jadinya untuk bagian roda kita harus ngikutin regulasi supermoto. Kita pakai ukuran rodanya ukuran 17 110 kali 80. Motor ini udah kita modifikasi terutama untuk bagian kaki-kaki, kita harus ganti velg, roda,
depan belakang juga gear set atau rantainya itu spark rocketnya itu kita nanti setting ngikutin sirkuit karakter sirkuitnya. Dan juga motor ini udah kita ganti knalpotnya racing, dan juga untuk bagian karburator kita pakai standar, dan yang kita modif kita racing pakai membran punyanya Vivo Stree. Dan untuk bagian cover-cover tetap pakai standar sih, karena ya dia udah masuk spek kompetisi untuk motocross dan supermoto. Untuk mesin, kalau mesin ini kan udah diciptakan mesin kompetisi, jadinya kita nggak terlalu banyak ngupgrade atau modifikasi untuk bagian mesin. Kebanyakan sih cuman knalpot sama membran itu yang kita modif. Dan untuk kayak stang-stang setir, shocknya kita masih pakai shock standarnya, karena shock standarnya sama stang setirnya pembalapnya udah ngerasa udah cukup. Mungkin kalau pingin lebih enak, biasanya shock depan belakang bisa dimodifikasi ataupun juga stang setirnya. Oke, itu untuk spesifikasi WZ 85 yang kita modif. Dan selanjutnya kita ke serinya WR155R. Nah, ini motor ini sebetulnya motor apa ya? Dual purpose. Dual purpose itu artinya bisa buat harian kemana-mana, bisa buat off-road, dan juga bisa buat balap. Untuk buat balap, motor ini kita lagi nyiapin kelas supermoto. Sebetulnya bisa supermoto sama motor cross kalau untuk WR155R. Dan untuk saat ini kita prepare spek motor ini, spek standar untuk bagian mesin standar. Kita cuman modifikasi knalpot, kita dapat support dari Daytona ini, Daytona Jepang GP Taper kompetisi untuk spek knalpotnya. Kalau rodanya kita harus pakai roda 17 dan janti 17 karena kita kan mau buat event supermoto nanti. Terus kayak suspensi kita masih standar, stang setir standar. Motor ini nanti ikut eventnya event standar, jadinya cuman modifikasinya bagian roda sama knalpot aja. Terus mungkin kalau mau ikut spek bore up, ya itu biasanya harus persiapan engine-nya, torsinya, terus CC-nya harus dinaikin, dan juga di bagian kelistrikan bisa kita ganti ECU yang racing, mungkin ada BRT, terus TDR dan lain-lain. Untuk bagian body-body kita masih standar ya, karena motor ini bodinya cover-covernya udah matching sih buat motor cross atau supermoto, enak, udah asik. Dan juga untuk kalau buat balap kita harus ngeset gearsetnya atau sprocketnya, itu kita harus setting itu ngikutin karakter sirkuit sama bobot pembalap itu berapa, kita harus setting semuanya. Itu harus apa ya, harus benar-benar kita perhitungkan ya. Terus untuk suspensi, biasanya sih pakai standar, depan udah bagus, belakang juga udah lumayan untuk pemula. Tapi kalau yang ikut event-event yang pro, terus motor udah dimodifikasi, di upgrade ikut kelas yang bore up atau 200 cc ke atas, itu biasanya bisa pakai shock racing kayak Ohlin, Showa, shock belakangnya juga. Kayak stang setir sih tetap, stang setir. Terus sama satu ya, kalau supermoto itu kan biasanya kita sering mainin rem depan yang sering ya. Ini kita disc brake-nya ini masih standar. Sebetulnya yang rekomen itu kita harus pakai disc brake yang besar biar pengeremannya itu lebih cepat dan lebih agresif. Dan juga piringan biar nggak cepat panas juga. Kalau depan bisa di-upgrade pakai piringannya besar. Kalau yang belakang biasanya harus pakai standar, nggak apa-apa pakai standar, nggak apa-apa untuk piringan.
Oke, itu untuk spek WR155. Ini kita nggak modif terlalu banyak bagian mesin, soalnya kita ikut standar, kategori standar nanti ikutnya untuk WR155. Cukup untuk WR155 itu, rekomend saya sih kalau buat santai-santai atau suka trabas atau suka kompetisi motor cross, supermoto, itu pakai WR meskipun standar udah lumayan oke dan lumayan irit gitu. Oke, tadi kita bahas WZ85 sama WR155R, dan sekarang kita akan bahas motor kategori apa ya, sekarang udah legend dan juga antik, tetap masih produksinya Yamaha. Ini ada motor Fish Air. Lah, motor Fish Air ini diproduksi mulai tahun 97 sampai 2005. Pertamanya sih sebelum Fish Air itu ada namanya Force One. Habis Force One terus diperbarui lagi speknya dan body-body dan lainnya, itu Fish. Habis Fish dilanjut lagi yang terakhir itu kategori Fish Air. Nah, ini Fish Air. Motor ini sebetulnya sih zaman dulu motor apa ya namanya sih, anak-anak itu motor ayam goreng atau apa. Yang jelas motor ini udah nggak produksi lagi dan dia udah masuk kategori legend motor ini dan motor lama ya. Nah, motor ini rencananya ini prepare buat road race. Nah, motor ini sebetulnya kan motor buat santai-santai, buat belanja, motor-motor legal ini. Maksudnya buat harian, motor buat harian. Dan ini udah dimodifikasi buat motor road race. Yang pertama yang jelas sih yang kelihatan mencolok pasti spion udah dilepas, terus lampu juga udah dilepas. Soalnya mau buat balap. Dan yang lainnya itu kayak roda. Rodanya ini udah kita ganti. Untuk roda itu khusus buat balap. Jadinya harus ngikutin tipenya, tipe buat balap, biar nanti kita yang naik atau pembalapnya naik itu enak. Dan juga untuk bagian first step ya, first step atau injakan. Yang jelas kalau yang motor model tipe ini harus kita lepas semua. Untuk bagian injakan kita lepas semua dan kita modif dan kita pasang injakan yang model racing buat road race. Ya, posisinya jadinya kayak gini ya. Oke, gini. Soalnya buat road race ya. Jadinya injakannya harus ngikutin injakan buat balap. Kalau kayak motor-motor supermoto itu pakai injakan standar masih bisa. Kalau untuk motor ini harus pakai injakan underbone namanya, injakan racing. Dan untuk selanjutnya mesinnya kita ini persiapan buat ikut kelas standar juga. Yang kita modifikasi ya nanti kaki-kaki, untuk roda, terus karburator standar cuman kita modifikasi sedikit. Dan untuk kayak filter kita lepas, soalnya buat balap jadinya kita modif ini ya, unik ya, bulat ini. Kita pakai mangkok aja. Pasti nanti ada yang komen, "Weh, ini kayak mau buat mie atau apa?" Bukan, ini buat tutupan biar angin nggak keluar. Soalnya kalau buat balap kan filter harus dilepas biar napasnya panjang dan akselerasinya itu pas. Soalnya ngikut settingan motor juga. Dan untuk gear set juga tetap kalau mau buat balap jadinya kita rubah ngikutin pembalapnya, bobotnya, dan juga sirkuitnya. Sirkuitnya itu karakternya pendek-pendek atau banyak longnya, banyak trek panjangnya. Hand grip gasnya ini kita udah modif. Ini kita modif namanya pakai
yang seperti tali gas racing, biar kita ngegasnya itu sedikit udah langsung dapet. Terus untuk suspensi kita masih pakai standar, cuman dimodif sedikit biar ribbonnya itu halus dan enak. Terus kalau shock belakangnya kita pakai, udah kita modifikasi shock belakang. Kita pakai produk aksesoris juga, biar enak juga ribbonnya. Terus untuk sling atau joknya, kalau buat road race harus kita modif juga. Kita buat apa ini, kayak apa, gelombang. Ini yang depan itu memang dibuat tinggi biar kita itu kakinya bisa nempel di sini untuk pas kita manuver belokan. Terus belakangnya buat tinggi gini biar kita pas posisi duduk top speed, trek lurus kita bisa sembunyi enak. Dan kayak setirnya juga ini udah dimodif juga. Standarnya kan lurus gini, ini buat ke belakang biar posisi tangannya dan mungkin pembalapnya nanti manuver belok kanan kirinya enak, harus turun gini. Dan ini untuk pengereman depan kita masih standar ya, masih standar. Next, nanti kalau sebetulnya sih harus dimodif piringan yang besar juga biar pengeremannya itu lebih maksimal dan lebih enak. Untuk bagian piringan ini kita tetap standar dan nanti harus dimodifikasi. Selanjutnya untuk mesinnya ini kan kita ngikut kelas standar, kan standarnya 110 ini cc-nya, dan motor ini bisa dinaikin cc tergantung nanti ikut kelasnya kelas apa. Nanti ini bisa 116 cc, terus 125, tergantung ikut eventnya, itu ikut event yang gimana. Terus dan untuk event kita harus tanya regulasinya, cc-nya berapa. Itu rata-rata biasanya kalau standar 110, dan kalau standar Jumat bisa dinaikin mungkin 116. Terus kalau tergantung sih regulasinya. Yang jelas motor ini bisa buat cc lebih dari standarnya, dari lebih dari 110, mungkin 116, 125 bisa. Dan untuk motor ini di sini dan di Indonesia udah nggak produksi lagi, legend juga. Di kelas ini nanti pasti rame, di kelas ini nanti pasti rame untuk kelas Swiss R, soalnya motor ini meskipun motornya kecil kayak gini itu dan mesinnya kelihatan kecil, tapi power motornya terus torsi motornya itu edan banget. Pokoknya pasti enak untuk spek motor Swiss R ini. Oke, kita sekarang bahas motor Matic. Nah, motor Matic sekarang kita ini ada Mio S. Nah, kondisinya ya seperti ini, Mio S. Motor ini kan motor Matic, ini motor khusus buat santai, buat harian, buat belanja, mungkin buat jemput cewek atau siapa, oke, terserah. Dan motor ini mau ikut di kelas road race, di kelas Matic nanti ya. Dan sekarang kita lihat, wah, lampunya nggak ada, bolong ini, apa, lubang ya, lampu. Kita lepas biar aman nanti kalau ada crash atau jatuh nggak terlalu apa, berantakan kacanya. Dan juga kayak spion juga kita lepas juga. Dan motor ini masih standar, cuman dimodifikasi sedikit-sedikit, nggak bore up, nggak apa, soalnya nanti ikut di kelas standar juga. Dan untuk kaki-kaki sama kayak motor yang lain-lainnya, terutama roda. Roda harus diganti yang tipe-tipe buat balap. Dan komponnya itu biasanya yang lunak, yang soft, biar kalau nikung-nikung itu enak dan nyaman. Dan nggak bahaya dan nggak crash nanti. Terus untuk pengereman,
standar juga. Terus kembali ke distrik juga, ini masih standar. Yang rekomen yang bagus sih harus kasih yang lebih besar, yang khusus buat road race biar maksimal untuk pengereman. Untuk mesin, motor ini cc-nya 125 cc-nya. Dan masih tetap, soalnya kategori nanti ikut kelas yang cc standar. Dan untuk shock belakang ini udah dimodifikasi, bukan standarnya. Kalau buat motor matic, kalau buat ikut event atau buat lebih nyaman, rekomen sih harus diganti yang shock-shock yang aksesoris. Tapi jangan yang terlalu murah sih, yang harganya yang pas-pas dan kualitasnya pas-pas biar ribonnya itu enak. Ini udah diganti shock lumayan bagus ini ya. Biar buat, soalnya kan buat balap, biar buat nikung, keluar masuk tikungan itu stabil dan enggak keras dan bahaya. Terus untuk knalpot, kita ini udah modifikasi. Knalpot udah dimodifikasi, udah dibobol biar tenaganya tambah lagi untuk bagian knalpot. Dan kayak mesinnya, kenapa ini dibuka? Dibuka itu biar angin masuk lebih maksimal. Soalnya kan buat balap itu pasti gas mentok, banyak ngegasnya daripada ngeremnya. Pokok gas mentok terus, biar angin itu masuknya maksimal. Itu. Terus untuk shock depan, kita pakai standar. Cuman dimodif sedikit di bagian dalamnya biar ribonya lebih enak dan stabil. Itu untuk motor yang ini, Mio S sama Fish R ini punya customer minta dibetulin, dimodifikasi, dan pokoknya di setting-setting biar enak untuk ikut rotis di Tasi Tolu nanti. Oke, itu tadi penjelasan dan materi-materi yang saya jelasin semuanya untuk kategori motor-motor. Dan mudah-mudahan informasi tadi bisa ngasih info yang bagus dan bermanfaat. Dan untuk penjelasan tadi, jika ada sesuatu kekurangan, salah kata, atau penjelasan yang kurang perfect atau gimana menurut pemirsa semuanya, mohon dimaklumin karena kita manusia itu nggak sempurna, mungkin kadang ada kata yang salah atau kurang bagus. Oke, jangan lupa saksikan terus program Automobilismo Italian Hobby Perfecto.